Perkenalkan, nama saya Haji Makkah. Saya adalah Ketua Lembaga Da'i Kecamatan Moncolloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mohon izin saya ingin bertanya, Syekh. Dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 179 disebutkan bahwa manusia yang tidak memiliki hati, mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Kenapa hati sebagai pembeda antara manusia dan hewan? Bukankah pembeda manusia dan hewan itu adalah akal atau pikiran manusianya? Mohon bimbingannya, Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Syekh. Ya. Baik, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan lahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi orang yang tidak kalbunya itu tidak berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Bahwa mereka itu tidak ada ubahnya seperti binatang. Ya, binatang ternak bahkan lebih sesat. Nah, kita lihat ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa Allah pertama menciptakan malaikat. Rukibal malaku min nurin atau min aklin duna syahwatin. Allah menciptakan semua para malaikat itu dari akal, dari cahaya dan tidak diberi syahwat. Makanya enggak ada malaikat yang ngantuk. Enggak ada malaikat yang salah. Karena tidak diberikan syahwat. Kemudian yang kedua, warukiba al-hayawan min syahwatin duna aklin. Allah susun hewan, binatang dari syahwat tanpa diberikan akal. Jadi kalau ada kucing maling, jangan disebut kucing maling. Karena memang kucing itu hanya diberi syahwat, tidak diberi akal. Lalu yang ketiga, rukibal insan min kilaihima. Allah ciptakan susun manusia dari kedua-duanya. Diberi akal sekaligus diberi syahwat. Jadi manusia itu secara internal sudah jadi ujian. Ada syahwat, ada akal atau hati sama di situ. Nah, paman samat akluhu, barang siapa manusia yang akalnya, hatinya lebih tinggi, menguasai, pakanat fokol malak, maka manusia itu martabatnya lebih tinggi dibandingkan malaikat. Jadi malaikat bisa kalah dengan manusia. Syaratnya akal dan hatinya di atas, syahwatnya yang di bawah. Tapi paman samat syahwatuhu, barang siapa atau manusia syahwatnya di atas, syahwatnya yang menginstruksi jadi raja, akal dan hatinya kalah, pakana dunal hayawan, maka manusia itu lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Jadi manusia itu bisa lebih tinggi daripada malaikat, sebaliknya bisa jatuh lebih hina, lebih rendah dibandingkan hewan. Jadi kalau kita melihat hari ini di media pemberitaan, ada kasus mutilasi, ya ada mutilasi, udah ngebunuh dimutilasi lagi. Di mana hatinya? Udah gak punya hati. Seolah-olah tidak punya hati karena tidak berfungsi hatinya. Jadi manusia lebih bejat dibandingkan dengan hewan. Tapi sebaliknya manusia lebih mulia, lebih tinggi martabatnya dibandingkan malaikat. Seperti Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, martabatnya lebih tinggi dibandingkan dengan para malaikat. Pilih kita nih, mau yang mana ini? Lebih tinggi martabat kita dari malaikat atau lebih rendah daripada hewan? Yang mana? Lebih tinggi. Tentu kita ingin lebih tinggi daripada para malaikat. Ayo fungsikan kolbunya. Ya, fungsikan apa? Kolbunya. Nah, fungsikan kolbu dengan sebaik-baiknya. Rawat kolbu kita, jangan hanya ngerawat kulit aja. Jangan hanya ngerawat apa lagi? Ya. Fisik aja. Kita perhatikan aspek terdalam. Al-qalbu huwa jauharul insan. Para ulama sufi mengatakan qalbu itu adalah mutiaranya, sesuatu yang paling esensial dalam diri kita. Nah, jadi disinilah Al-Qur'an bahwa menyebutkan orang yang sudah hatinya tidak paham, hatinya tidak berfungsi, lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan binatang ternak.